Nabi raya, aku dan orang Islam lebih utama daripada puak mung lagi. No poso. Nah, tu dah peristiwa yang berlaku dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam minggu yang kedua dalam bulan Muharram tahun 1445 Hijrah. Pagi hari ini saya sedia khatah bertajuk Tasu'a dan Ashura, amale dan kelebihannya. Jadi kita akan berpuasa pada hari 9 dan 10 bulan Muharram. Jadi sebagai peringatan kepada kita, untuk kita sama-sama boleh amal dan boleh berpegang teguh dengan ajaran agama. Saya tulis di sini sebagai peringatan kepada kita, lepas pada bismillah dan alhamdulillah, 10 bulan Muharram adalah hari kebesaran dalam Islam yang digeso kaum muslimin muslimat berpuasa serta beramal soleh untuk mendapat balasan pahala dan keampunan dari Allah Azza wa Jal selama setahun yang telah lepas. Berpuasa pada hari tersebut, iaitu hari yang ke-10 tu, adalah hasil dari peristiwa Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari genggaman Firaun. Nah, kita ngaji belaka dah dalam tafsir, dalam sejarah Firaun hamak Nabi Musa sehingga Nabi Musa belah laut. Tapi apabila Nabi Musa sampai di sana, sampai di tebing sana, Nabi Musa katuk laut semula. Maka Firaun dan tentera dia tak tahulah berapa ribu orang mati di dalam laut. Nah, dari genggaman Firaun yang mengejarnya dan Bani Israel. Mengejar artinya tamla. Nah, hamak. Akhirnya Firaun ditenggelamkan dalam laut bersama tenteranya. Maka dari peristiwa itulah kaum Yahudi mengenangi dan mengingatinya dengan berpuasa satu hari sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menganggap hari tersebut sebagai perayaan supaya hari raya dah bagi orang Yahudi masa 10 bulan Muharram, dan hari perhiasan Yaumuz Zinah dia panggil, hari perhiasan untuk pakai pakaian molek. Ha, tidak, di zaman mereka sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa hadis sahih mengatakan bahawa orang Arab musyriki Mekah juga pernah berpuasa pada hari yang ke-10 bulan Muharram setiap tahun. Sebab bulan ni orang Arab hidup bila sejak daripada zaman-zaman dah. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Safar ke bulan Zulhijjah. Tapi tak ada tahun. Tak tahu tanya tahun ke apa nama. Bulan bila bila bulan saja. Bulan tahun tak ada. Ha, itulah. Dan orang Arab duk puasa setiap tahun apabila sampainya bulan Muharram, 10 Muharram. Baginda juga dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa ketika itu. Nabi puasa bulan Muharram ni sejak daripada Mekah lagi. Setelah baginda hijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, baginda masih berpuasa serta menggeso. Menggeso ni maknanya senap senun para sahabatnya berpuasa pada hari tersebut. Kerana apa tu? Kerana ingin menzahirkan kepada semua orang bahawa baginda dan orang Islam lebih utama dari golongan Yahudi dalam mensyukuri nikmat tersebut. Ni bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi duk puasa. Nabi tanya, "Puak mu puasa apa?" Puak Yahudi ayat katanya, "Oh, puasa ingat peristiwa Nabi Musa dulu." Nabi ayat, aku dan orang Islam lebih utama daripada puak mung lagi. No poso. Nah, tu dah peristiwa yang berlaku dah. Tetapi setelah puasa Ramadan difardukan ke atas umat Islam,
pada tahun yang kedua hijrah. Maka baginda memberi kelonggaran. Maknanya, beri pilih. Dan pilih bahawa sesiapa yang ingin berpuasa Ashura, hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang tidak mahu berpuasa, pada maka boleh dia tinggal. Jadi, benda biasa lah. Sebab tu, bila puasa Ramadan dia mari, pada tahun yang kedua hijrah, hak lain semua jadi sunat belakang. Nah, gitu. Jadi sunat, siapa nak buat, buat. Siapa tak sempat buat, tak ada apa. Itulah. Amalan sunat kan, kita jangan hidup. Jangan hidup jadi besar, siapa kebaloh. Itu misal, saya misal saja ni. Kita nak puasa Ashura. Kita tengok orang ngaji pasang nak kepada sunnah Nabi, tapi dia tak puasa. Nampak duduk di kedai kopi, duduk makan. Orang duduk jual, duduk makan. Jangan kita duduk kata apa ke dia. Oh, mong tak. Ngaji-ngaji tak aman. Jangan tak salah kata apa, sebab benda ni benda sunat. Gitu. Semaya tahajud, puasa sunat, sedekah. Gatu gani, gatu gani. Benda sunat menjadi perkara yang digesor. Senap senun, aman. Jangan kita sampai kau duduk kata gimari dan duduk besar benda-benda yang sungguh katanya dia sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni adalah ajaran Nabi yang Nabi selalunya amal. Tapi kalau nak kira dengan hukum, dia adalah sunat. Adapun sunnah Nabi hak wajib, maka kita wajib kena tunai. Gitulah. Tu pun mengikut qadar yang kita kuasa. Habis, itu tak? Saya baca sekali lagi. Dan pilihan bahawa sesiapa yang ingin berpuasa Ashura, hendaklah dia berpuasa, dan sesiapa yang tidak mahu berpuasa, maka dia boleh tinggal. Bahkan terdapat sebahagian sahabat makan dan minum pada hari tersebut. Ada setengah-setengah sahabat tak ada puasa di Ashura. Dia makan minum seperti biasa. Kelebihan berpuasa hari Ashura terdapat dalam sepotong hadis yang mana baginda Nabi SAW ditanya tentang kelebihannya. Maka baginda menjawab, ni saya buat mari mati dia rasa setengah ni. Wasu'ila an sawmi yawmi Ashura faqal yukaffiru sanatal madiyah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 1162 dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maksudnya, dan baginda disoal. Nabi ditanya tentang puasa hari Ashura. Maka Nabi jawabnya, Allah akan mengampun dosa setahun yang lepas bagi orang yang berpuasa pada hari tersebut. Sebab tu, siapa yang nak wi Allah Ta'ala apung dosa kecil dia, maka puasa. Nah, pas kita pun mengaku katanya kita ada dosa. Ada silap dengan Allah, silap dengan manusia. Hak silap dengan manusia, kita kena minta maaf. Nah, kena minta, kena wi maaf. Gitulah. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, kita kena istighfar dan kena bertobat. Saya tulis lagi di sini sekejap lagi dah. Bukan seni untuk mendapat kelebihan tersebut jika tidak melalui taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Benda sunat. Tapi ingat molek. Ya kadang-kadang benda ni kalau dia Tuhan tak cuik mata hati, pintu hati kita tak boleh hama walaupun sikit. Supaya semaya duha ni saya tambah ni. Supaya semaya duha. Semaya tak sampai 5 minit ni 2 rakaat. Tapi dia Tuhan yang tak cuik hati kita nak buat. Walaupun kita duk makan teh, makan nasi setengah je kadang-kadang kita duk buah kecik babai. Semaya sunat 2 rakaat, semaya duha tak ada nak buat. Tu nak ayat katanya semua tu mengikut takdir kehendak Allah Taala belaka. Apa tah lagi puasa? Puasa-puasa ni pasal berok. Ya kena azal sejak daripada awal-awal lagi. Aku nak puasa esok. Barulah kita nampak katanya nak sungguh. Tapi kalau sekiranya lewa-lewa saja. Lewa-lewa lagu mana? Ke pan-pan. Puasa tak apa, tak puasa tak apa. Benar sunat. Itu dah. Orang ada nampak pelekeh benar sunat, artinya dia pelekeh sunnah Nabi. Ni saya sebut ni ada di dalam kitab yang ulama duk sebut. Katanya, orang yang pelekeh benar sunat, artinya orang tu dia nampak tamada benar sunnah Nabi. Tu. Gitulah. Jadi saya tulis di sini tak? Bukan seni untuk mendapat kelebihan tersebut jika tidak melalui taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal dan tidak dengan keikhlasan hati. Apatah lagi jika didahului berpuasa sebelumnya satu hari atau selepasnya satu hari.
Bermaknanya kita bukan puasa hari yang ke-10 saja dak. Tapi ada dalil yang menunjuk katanya puasa belum pada tu hari ataupun lepas pada tu hari. Iaitu hari yang ke-9 atau hari yang ke-11. Ah, mari ikut mana pula? Hari yang ke-11. Ha, cuba tengok dalil. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menyamakan semua ibadat, tak siwi sama ni. Semua ibadat dan cara hidup dengan golongan Yahudi dan lain-lain agama. Sebab Nabi apabila sapa di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa juga. Orang Islam pun puasa juga. Eh, nampak serupa. Nabi tak sen lalu. Ni pesan Nabi. Kalau kita kecek tabiat Nabi, tapi tak boleh sebut tabiat Nabi. Sebab Nabi dia buat tu mengikut wahyu, tapi sebut ni nak jadi gambar mudah-mudah katanya. Pertikam Nabi ni, Nabi tak sewi serupa dengan orang Yahudi dan agama lain-lain. Saya misal sini tak? Misal mudah-mudah ni. Nabi tengok orang Majusi, paruh misal panjang. Janggut cukup. Nabi tengok orang Yahudi pun lagu tu juga. Misal ni panjang, paruh juta tu. Janggut tak ada solat habuk. Nabi raya kepada orang-orang Islam, raya kepada sahabat, Khaliful Yahud. Hendaklah kamu menyalahi orang Yahudi. Maknanya, mu jangan serupa dengan orang Yahudi. Ni dah, timah-tipai, suruh taruh janggut. Suruh kerak ataupun cukur misal. Ha tu dah. Nabi banyak benar-benar hak dia tak sewu jadi serupa dengan agama asing. Alhamdulillah. Siapa tak saya taruh janggut, hak tu lah hotel lah. Jangan nak kata apa. Serupa dengan kita. Kita orang Islam tengok orang jatuh licin geling, tak ada janggut, sorak habuk. Pun jangan nak kata ke dia, ah, mung ni ponai. Ha tu. Ya orang kita ni, keratuk hati ke hati tu dengan sebab duk kecek lagi mari tu. Duk kata lagi mari, mula terasa kok tu ngaju kok tu. Ha tu gitulah. Nah, tak sedap kata apa. Tapi, benda hak orang tu pahal, hendaklah dia, dia aman. Kalau dia tak siapa, ikut dia. Gitulah. Dan sebagainya. Baginda pernah menyebut dalam sebuah hadis. Ha ni, ha puasa lah ni. Sumu yawma asyura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad 2191 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya, hendaklah kamu berpuasa pada hari yang ke-10 dan hendak dan hendaklah kamu berpuasa pada hari yang ke-10. Makna Asyura tu. Dan hendaklah kamu menyalahi orang Yahudi dalam hal ini. Berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari selepasnya. Bermaknanya, kalau dia boleh, kita puasa tu dah, hak cerak-cerak dah, 10 hari Muharram. Kalau boleh lagi, 9, 10. Kalau tak boleh puasa hari 9, maka kita puasa 10 dan 11. Ini dalil dia. Tak? Dalam pada itu, baginda Rasulullah SAW tekak. Tekak ni maknanya, duk tangcai dan azam. Serta menggesa para sahabat dan umatnya berpuasa sebelumnya sehari, iaitunya hari yang ke-9. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْشَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعُ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 1134 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya Nabi sebut ni, jika dipanjangkan umur sampai ke tahun hadapan. Ya, Nabi sebut ni supaya Nabi tahu-tahu dah katanya dia dekat-dekat dengan nak mati. Kalau umur panjang lagi tahun depan, ha tu gitulah. Insya-Allah kita akan berpuasa juga pada hari yang ke-9. Ha ni Nabi duk puasa apa? 10 bulan Muharram. Nak tahun. Bawa dekat dengan dia nak mati, dia azal, dia sebut macam ni. Nak puasa juga hari yang ke-9. Tetapi dengan takdir Allah Azza wa Jal, baginda tidak sempat, maknanya tidak takdir, berpuasa hari yang ke-9 pada tahun berikutnya kerana ajal sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Mati Nabi. Maka para sahabat dan tabi'in bersebulat kata bahawa walaupun baginda tidak pernah berpuasa hari yang ke-9 Muharram, tetapi baginda pernah menyebutnya, maka itu juga dikira sebagai sunnah Nabi SAW yang berbentuk perkataan. Nabi sebut tapi Nabi tak dare nak puasa hari yang ke-9. Surwe. Nah, ini sebagai akhirat. Marilah kita menjalani ibadat puasa sunat hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 bulan Muharram.
untuk mendapat pahala, nak mendapat ganjaran pahala dan keampunan dari Allah Azza wa Jal, serta ikhlaskan hati dan niat dalam semua amalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sikit dah belum pada nak akhir ni. Tengok kepada takwim. Hak cular raja menteri perakat. Hari Jumaat ni, hari 9. Hari Sabtu, hari 10. Ha ni, okey dah. Mengikut hak cular perakat tahun baru hijrah baru ni. Kalau turut Mekah, hari ni hari Rabu, 8 bulan Muharram, esok Khamis 9. Jumaat 10. Kita lewatkan nak puasa hari mana? Tak sik? Eh? Tiga lalu. Ha, puasa straight. Pun tak, tak ada gapo. Khamis, Jumaat, Sabtu. Tak ada kena khilaf gapo. Nah, alhamdulillah. Gitulah. Semoga dosa dan kesalahan diampun dan diangkat darajat di sisi Allah Azza wa Jal dan dimasuki syurga di akhirat. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.